Kok anu jumbo ya pak? Jumbo sing sepal pak maklumi. Oh dengaran gak asing. Pak Ayub, saya anu pak Pak Ayub, Krian rodok lemes tadi mandor saya kan apa kapan ini darah tinggi tapi ya lek minum kuah persis ke aku ya pak ngomong ini, tapi ini kenapa aku sama bolar panjang ini mari gesek. Ya begitulah. Ini cari 1 milo 1 kilo Pak. 9.000. Ini jangan ikut Pak. Punya saya. Kenapa? Kenapa udah telur kata? Kilo itu Pak. Umurnya mantep itu. Bela ya. Anak yang gede itu 60 be, Pak. 60 be. Itu 60 ya lebih. Aku yang 66. Kan enggak itu. Oh, sudah, Pak. Aku yang 66 pakaian. Ambun. Iya, apa? Ini khusus. Loh. Ya, tapi kayak mereka. Oh, mati dia. Pak Duri, ada orang jual pangsit payu, orang sing gak payu, apa sebabnya? Ono sing payu, ono sing luaris, ono sing biasa atau gak payu. Sebabnya apa? Ya sebabnya memang dodone wong sing laris ki ya wis dodolan ngene. Dodone. Sing gak payu ki dadi wong eja. Kira-kira karena rasa ya, Pak. Ya rasa. Contoh kayak ngene, Pak. Ono 6 penjual mie tuk-tuk nasi goreng sama-sama bumbunya kan ya podo kabeh Pak.
mini ya apa anu ini ya podo angin ini kencengnya angin tapi sing situk luare sing situk enggak tanganan micine podo nek menurut bapak apa sama itu paling enak kok itu ya wis kotak rokok murah kan murah terus metu bulpen ya pak itu ceritanya rezeki ya pak ya iya rezeki rezekine wong wis ngono iki bingung arep mano mantu to kenapa kayak enggak ditutup karo sayur ngopo lu soalnya habis bosen toh Pak iya toh Pak bener ngambu-ambu nih kan ini sing tapi kira-kira masalah harga, masalah rasa lah ya Pak ya? Masalah rasa ya? Nah, lek orangnya tak njir rezeki lah, sak nih Pak. Nggon data duwe tapi datae tak muni. Contoh kayak pengani ya Pak. Pak Juri wis njebut nang aku ngono ya. Karena wis dadi agen. Njebut nang asuransi liyo. Awak kuwi mesine ngersula apa enggak, Pak? Mung padha bapak wis dadi agen ngono lho.